Pada konten kali ini ya guys, gue akan membahas modul magis Gimang ya guys. Ini udah lama gue nggak bahas modul magis Gimang. Dan untuk pembahasan kali ini gue akan membahas thermal expert nih, yang ini nih. Nah, kita coba lihat dulu ya teman-teman untuk isi yang di dalam modulnya apa aja. Kalau ya gue kan nggak bisa bahasa Inggris dan gue nggak agak-agak ngerti sedikit arti fungsi modul magis. Kalau ya gue salah itu mohon dibenarkan ya guys ya. Kita beralih ke sistem, terus ke bin. Ini ada terdapat fitur low memory killer ya guys ya. Ya pokoknya apa ini pengaturannya kayak gini, gue kutukan bener kan low memory killer. Terus KF mark itu gue nggak tahu apa, dan thermal service itu text editor ini bukan thermal sih, bukan thermal mode ya. Bisa dibilang ini disable thermal ya. Terus kita pindah ke etc. Etc itu ada thermal service lagi. Nah ini nggak ada lagi guys, 0 byte ya. Kosong. Ini bacanya aja yang thermal expert, tapi itu aslinya dalemannya disable thermal. Jadi kamu kalau ya mau masang modul magis itu usahain kamu lihat dulu isi dalemannya. Kalau yang nggak ngerti bisa ke transfer ke bahasa Inggris, dan kalau nggak ngerti nanya ke temen yang tahu fungsinya apa ya guys ya, kalau kamu males ya. Dan untuk lip 4 itu tuh kan lip thermal service dot so, ini kosong lagi, ini disable thermal bos, bukan thermal mod. Dan untuk vendornya itu bin tuh, ini tuh kayak gini ya guys ya, nggak bisa kebaca. Thermal factory-nya 0 ya guys ya, ini bener disable thermal ini tuh, 0 semua ya, thermal semua ini. Tuh, 0 byte, 0 byte, 0 byte. Tuh. Salah guys. Tuh, ya, 0. Ini bisa aslinya disable thermal ya guys ya. Terus sistem prop. Nah, di sini tuh ada modul atau tweak ya guys ya. Tuh, wifi. Terus buat nge-scroll ya guys ya, buat melancarkan kalian scrolling ya. Touch pressure ini ada improve touch, terus ZRAM ya, raw vendor, raw config, ZRAM, false, apa tuh artinya guys? Mohon kalau yang ngerti itu tolong diartikan ya guys. Tuh debug killing ini buat memory ya, buat quick memory ini nih. Terus ada enable HiFi Mixon. Jadi ini ada mod, ada tweak sound ya guys ya. Sound itu dalam arti musik. Jadi ini untuk mengoptimalkan musik. Gimana sih ngomongnya? Untuk mengoptimalkan suara jadi lebih enak untuk didengar, untuk bermain PUBG atau apa. Ini ada tweaknya. Kalau sudah tahu isi dalemannya di Thermal Expert, kita langsung pasang aja guys. Untuk modul magis yang gua pakai sekarang itu ada Busy Box, Dark EP Rendering, External, terus GMS DOS. Ini gua kena bug GMS lagi ya. Gespiro. Ya ini buat KCL ya. Perfect gaming KCL mode. Gaming guys. Tinggal kita pasang, oke. Okay. Sip. Oke, okay, kita tunggu proses penginstalannya dan done. Cepet banget ya guys. Untuk yang pembuatnya Kenzo Safe mode thermal ya. Banes, ini V4 Expert. Terima kasih untuk yang membuatnya Bang Benes ya. V4 Expert, terima kasih Bang sudah membuat modul ini, mantap. Ntar gua review di PUBG Mobile guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like dan subscribe ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum.